berkenaan kejayaan anak jantina tempatan ya, dalam pertandingan inovasi antarabangsa. Ini penting sebenarnya kerana kita ingin mengangkat kejayaan mereka ini, bagaimana mereka menginovasikan kaedah pembelajaran terutamanya untuk para pelajar dalam bidang perubatan. Jadi hari ini kami bawa ke tetamu di studio. Kita bersama dengan Dr. Fatin Hanisah Firman, pensyarah dan juga pakar oftalmologi Fakulti Perubatan UiTM. Katanya kemenangan UiTM diketuai oleh Dr. Fatin dan juga tiga ahli jabatan oftalmologi dan inovasi dibangunkan berdasarkan pembelajaran berasaskan mainan dalam bentuk escape room, khususnya bagi pelajar perubatan pertandingan Medic 2020 kali pertama dianjurkan dari 15 hingga 20 November yang lalu. Tahniah diucapkan kepada doktor. Terima kasih kepada Ridwan. Itu antara inovasi yang cukup penting. Kesihatan mata itu merupakan satu kesihatan yang perlu kita memberi fokus sebelum kita pergi jauh tentang inovasi yang telah pun dimenangi. Mungkin sedikit latar belakang tentang oftalmologi itu sendiri dan juga kesihatan mata. Okey, sebelum saya mula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya, kerana sudi menjemput saya ke sesi pagi ini. Memang secara jujurnya bidang oftalmologi ini satu bidang yang tak dikenali ramai. Jadi tak ramai yang tahu di luar sana yang tahu apa sebenarnya oftalmologi ini, apa tugas seorang doktor pakar oftalmologi misalnya. Jadi bidang oftalmologi ini adalah bidang yang mengkhususkan kepada rawatan dan pembedahan penyakit-penyakit mata. Jadi dia satu jenis kepakaran klinikal yang diiktiraf di kebanyakan hospital-hospital pakar di Malaysia ada servis oftalmologi ini, dan ia melibatkan pelbagai jenis sub kepakaran juga, contohnya dalam medical retina, glaucoma, juga surgical retina services juga. Jadi apa-apa penyakit yang melibatkan mata yang perlukan rawatan dari segi ubat, dari segi pembedahan, akan dirujuk kepada doktor pakar oftalmologi. Okey, itu secara ringkasnya lah berkenaan oftalmologi ini. Apa yang pelajar-pelajar mereka perlu lalui dalam bidang ini kita tidak tahu. Jadi sekarang ini proses itu sudah pun diinovasikan dan sudah pun diangkat dan merangkul emas dalam satu anugerah yang dipertandingkan secara maya. Jadi kalau doktor boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan pertandingan tersebut. Okey, pertandingan yang kami sertai baru-baru ini pada 15 hingga 20 November ini merupakan pertandingan yang bertajuk IVE DIIC 2020. Pertandingan ini dianjurkan oleh Faculty Faculty of Education UiTM, di mana pertandingan ini telah melibatkan peserta-peserta dari pelbagai sektor. Kebanyakan daripada sektor pendidikan, melibatkan sekolah mahupun institusi pengajian tinggi dari serata dunia. Jadi pertandingan ini melibatkan empat kategori, iaitu kategori innovation, invention, product pitching dan juga kategori design. Jadi peserta boleh menyertai sama ada salah satu daripada kategori invention, innovation dan product pitching ataupun dan juga menyertai bahagian product pitching sahaja. Okay. Jadi Red Alert iSum Escape Room, ini adalah inovasi yang telah pun memenangi anugerah tersebut. Ceritakan sedikit apakah sebenarnya inovasi ini? Okey. Jadi Red Alert iSum Escape Room ni sebenarnya adalah hasil buah fikiran daripada Ketua Jabatan Oftalmologi, iaitu Dr. Nur Syikin Mustafa. Okey, asas daripada idea penghasilan Red Alert iSum Escape Room ni timbul sejak bermulanya pandemik COVID-19 ni. Jadi kami sekarang ini telah memulakan pembelajaran dan pengajaran oftalmologi dalam bentuk open distance learning ataupun ODL. Jadi bila dalam keadaan ini kita kena menghasilkan teknik ataupun cara pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik untuk menarik minat pelajar kita dalam proses pengajaran ini. Jadi bila kita daripada keperluan inilah timbul idea untuk mewujudkan Red Alert iSum Escape Room ni. Okey. So dia sebenarnya adalah sejenis permainan yang berbentuk game based learning. So game based learning berkonsepkan escape room. Konsep dia ni adalah satu simulasi senario di mana pemain itu merupakan seorang doktor yang sedang on call dan
pada waktu on-call di Jabatan Kecemasan, ada seorang pesakit yang datang dengan mata merah, simptom mata merah. Jadi pesakit ini, doktor atau pemain yang merawat pesakit ini perlu mendapatkan sejarah kesihatan pesakit, perlu melakukan pemeriksaan mata dan klinikal yang menyeluruh. Kemudian pemain ini juga perlu membuat keputusan atas rawatan yang patut diterima oleh pesakit ini. Okey, so elemen game ni termasuk beberapa cabaran yang perlu dilalui oleh pemain tu. Contohnya mencari clue menggunakan lampu suluh. Juga pesakit dia perlu menyusun semula urutan sesuatu prosedur dan juga menjawab soalan dalam bentuk kuis. Untuk sampai ke penghujung permainan ini. Lagi satu benda yang kita tekankan dalam permainan ini adalah konsep di mana pemain tu kena mengumpul nombor ataupun kod sepanjang permainan tu. Nombor ni harus ditambah dan dikumpulkan pada hujung permainan tu nanti. Dia perlu memberitahu nombor ataupun kod yang dijumlahkan sepanjang permainan tadi, dan dengan cara ini baru pemain atau doktor yang on call tadi boleh tamat on call-nya dan boleh pass over lah. Kita panggil pass over lah bila kita buat on call ni, kita pass over kan markah ataupun kod tu kepada doktor yang bertugas pada shift yang seterusnya. Itu konsep yang kita bawa dalam permainan Red Alert Isomer Escape Room ni lah. Macam seronok je, macam ni saya pun nak cuba. Tak tahulah mampu jawab ke tak soalan dalam tu. Tapi sebenarnya kami walaupun dikhususkan kepada pelajar perubatan, tapi permainan ni tak dilimitkan hanya kepada pelajar perubatan. Maksudnya boleh digunakan oleh mana-mana individu dalam bahagian kesihatan. Contohnya pegawai perubatan pun boleh, pembantu pegawai perubatan, para jururawat pun boleh. Siapa-siapa yang berminat untuk belajar mengenai penyakit mata. Dalam Red Alert Isomer Escape Room ni sendiri, kami memfokuskan kepada penyakit mata yang bernama acute angle closure, glaucoma. Glaucoma, okey. Di sebalik inovasi ini bukan Dr. Fatin seorang sahaja. Ada lagi belakang ini, kalau kami kongsikan fotonya, ini adalah barisan-barisan mereka yang mengetuai inovasi tersebut. Kalau boleh perincikan setiap kerja tugas mereka dalam kumpulan ini. Okey. So seperti yang saya katakan yang pada peringkat awal tadi, Dr. Noor Syikir Mustafa ialah ketua jabatan ophthalmology UiTM. Beliaulah yang mendapat idea permulaan kepada permainan Red Alert Isomer Escape Room ni. Beliau juga yang mengubah permainan ini menggunakan Genially, iaitu satu web-based platform yang boleh digunakan untuk bagi sesiapa saja yang berminat. Maksudnya bagi kami ni pakar perubatan, kami tak ada pengalaman dalam game based design. Benda ni bukan kerja harian kami kan, tapi alhamdulillah Dr. Syikin berjaya mengolahkan idea dia melalui web based platform Genially ni. Jadi idea utama tu datang dari Dr. Syikin. Bagi saya dan Dr. Noor Azimah Abdul Aziz, seorang lagi pakar ophthalmology, kami lebih terlibat kepada bahagian kajian dalam dari segi keberkesanan Red Alert Isomer Escape Room ini. Dan juga kami ada menjalankan kajian untuk melihat keberkesanan dan juga perspektif pelajar terhadap permainan ini sendiri. Dan analisis daripada data yang kami dapat daripada kajian itu adalah bawah bidang tugas saya dan Dr. Azimah. Saya juga terlibat dalam penghasilan video untuk pertandingan inovasi yang telah kami sertai. Dan dua lagi. Puan Noor Hafni Razali, iaitu kita punya pegawai optometri, dan juga Dr. Izzat Ismail, seorang pakar perubatan kecemasan di UiTM. Ada dua terlibat dalam pengumpulan bahan-bahan yang digunakan dalam permainan ini. Berapa lama? Semua memainkan peranan. Berapa lama masa yang diambilkan untuk menyiapkan inovasi ini, dan apakah cabaran-cabaran yang paling diingati oleh anda semua ketika menyiapkan inovasi? Memang mengambil masa beberapa bulan lah, Iridan, sebab memang dia satu proses yang agak panjang. Cabaran yang kami hadapi, cabaran pertama sekali saya rasa yang Dr. Noor Syikin menghadapi ialah memikirkan idea ataupun konsep yang kita nak gunakan di dalam Red Alert Isomer Escape Room ni. Cabaran lain adalah dalam penghasilan atau pengubahan permainan ni. Kita kena selarikan atau imbangkan antara kerumitan permainan itu sendiri dengan
keberkesanan dia sebagai satu alat pembelajaran. Maksudnya kita tak nak satu permainan yang terlalu sukar ataupun di luar jangkauan atau julat pengetahuan pelajar kita. Pada masa yang sama, kita tak nak benda yang terlalu simple, terlalu mudah, yang tak mencabar atau tak menguji pengetahuan pelajar yang pelajar kita lah. Itu target audience kita. Sekali lagi, disebabkan kami ini bukan ada mereka yang daripada golongannya ada pengalaman dari segi mengubah ataupun mencipta game-based learning ni, dia adalah satu learning curve juga lah. Sebenarnya kami belajar sambil dalam proses menghasilkan tu, pada masa sama kami belajar. Dan juga dia banyak daripada feedback yang kami dapat daripada pemain, daripada pertandingan yang kami sertai, contohnya IVE DIIC 2020 ni, kami boleh gunakan itu untuk membuat penambahbaikan terhadap permainan ini. Supaya kita tahu apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Bagaimana respon awal mereka? Pelajar ke ataupun pelajar? Pelajar. So kami telah, sebenarnya kami telah menghasilkan kajian tu untuk melihat bukan saja dia punya pengetahuan, tapi juga persepsi pelajar terhadap kita punya inovasi ini. Sebab tak guna kalau kita ada satu idea ni, tapi kita tak tahu macam mana penerimaan pelajar kita. Jadi alhamdulillah, setakat daripada hasil kajian ni, kami perhatikan yang lebih daripada 90% daripada pelajar kami mengatakan yang mereka, yang permainan ini menyeronokkan, nombor satu. Dan kemudiannya dapat menambah pengetahuan mereka tentang penyakit acute angle closure glaucoma ini. Dan lebih daripada 97% mengatakan perasaan motivasi mereka semakin meningkat selepas bermain benda-benda ini. Mungkin tak akan dapat efek ini, mungkin kita tak akan dapat kalau kita menjalankan pembelajaran ini secara tradisional dalam bentuk lecture misalnya ataupun seminar session. Hakikat yang permainan ini, disebabkan permainan ini adalah jenis permainan yang interaktif, dia mungkin menimbulkan lagi minat tu di kalangan pelajar. Itu yang kita nak timbulkan daripada pelajar kita lah. Jadi ini adakah ia boleh diangkat sebagai bahan pengajaran dan juga pembelajaran? Boleh. Sebenarnya itu kita rancangan masa panjang kita adalah mungkin untuk menggunakan permainan ini untuk menggantikan sesi-sesi yang serupa dengan dia, yang tradisional, yang kita buat secara tradisional. Maksudnya mungkin sesi di kalangan ward based session contohnya adalah sesi di mana kita tengok, kita jumpa pesakit di ward, pelajar itu menjumpai pesakit di ward dan kemudian membuat pembincangan dengan pakar ataupun pensyarah yang bertugas tentang penyakit yang dialami dan apa langkah seterusnya rawatan dan sesuatu dengannya. Dan dengan sebabnya menggunakan konsep yang sama dengan bermain permainan ini, pelajar kena mendapatkan sejarah kesihatan pesakit, perlu membuat pemeriksaan terhadap pemeriksaan secara virtual terhadap pesakit dalam permainan ini dan juga membuat plan rawatan yang lengkap. Jadi benda konsep yang sama yang digunakan semasa sesi ward session ataupun clinic session. Jadi kita boleh gunakan red alert ISM escape room untuk mengganti sesi ward based session ataupun clinical session ni, terutamanya semasa dalam norma baru ni lah, semasa pandemik ni. Apa antara perkara yang dilakukan untuk memastikan agar keberkesanan program ini terhadap pelajar itu? Okey, kami telah menjalankan satu kajian di kalangan pelajar-pelajar perubatan untuk mengenali pasti sama ada bermain Red Alert ISM Escape Room ni ada membawa impak yang positif ataupun tidak. Jadi kajian yang kami buat ni dalam bentuk satu borang soal selidik yang dijawab oleh pelajar sebelum dan selepas bermain dalam bentuk pre-test dan post-test. Dan syukur alhamdulillah kami telah mendapati yang pelajar yang bermain Red Alert ISM Escape Room ni telah berjaya meningkatkan purata markah yang diperoleh selepas bermain dengan kadar yang agak memberangsangkan, alhamdulillah. Kebetulan dikaji di kalangan lebih kurang 83 pelajar. Dan secara puratanya memang peningkatan tu agak memberangsangkan dan signifikan lah. So memang tu membuktikan yang memang benda ni bukan main-main saja lah, maksudnya. Kita nak buat sesuatu ni untuk kalau boleh untuk nampak satu impak yang betul, yang konkret kan. Adakah ada perancangan di masa depan untuk digunakan kepada universiti-universiti lain? Sebab sekarang ni UiTM kira pioneer lah untuk program macam ni. Jadi mungkin universiti lain akan macam buka skop sikit besar-besar di UiTM untuk menggunakan sistem yang sama. Boleh, kami sebenarnya dalam proses perancangan untuk
mempromosikan Red Alert Isomer Escape Room untuk kegunaan sama ada individu ataupun kepada institusi yang berminat untuk menggunakan Red Alert Isomer Escape Room ni. Tapi masih dalam proses perancangan lagi lah masa sekarang ni. Dan kita harapkan dengan adanya inovasi macam ni dan dengan dan memasuki pertandingan seperti IVE di IIC ni, kita dapat menggalakkan universiti lain atau individu lain untuk menyertai dan menghasilkan inovasi yang boleh memanfaatkan pelajar. Di peringkat jabatan sendiri, mungkin ada idea lain yang masih lagi dalam peringkat perancangan selain daripada Red Alert ataupun game base begini? Okey, buat masa sekarang ni, idea tu selalu memang semestinya memang banyaklah. Dia ada dalam kepala belum keluar lagi, mungkin atas kekangan masa, kekangan tenaga pekerja. Tapi buat masa sekarang ni sebenarnya Red Alert ni merupakan escape room game yang pertama dalam siri dalam 6 siri escape room game. Itu plan dia sebenarnya, okay, yang melibatkan 6 penyakit yang berbeza lah, penyakit mata yang berbeza. Semua dah masih dalam proses perancangan, tapi insya Allah dalam masa setahun yang akan datang ni, 2021 ni, kita akan lebih mewujudkan game-game yang lebih baru dalam range game yang sama. Maksudnya satu escape room, satu penyakit? Satu escape room, satu penyakit. Enam series coming soon. Enam series, maksudnya lima lagi penyakit akan di... Betul, insyaAllah. Okay. Untuk menghasilkan ini, memerlukan dana, bajet sebenarnya. Kita lihat hasilnya saja, tapi di belakang itu memerlukan satu struktur kewangan yang stabil jugalah untuk menghasilkan satu program yang bagus untuk pelajar. Jadi bagaimana kalau mungkin ini peluang terbaik kalau sampai sedang menonton sekarang ini untuk pihak UiTM sendiri mendapatkan dana-dana tersebut untuk menghasilkan baki lima series yang perancangan untuk pelajar. Secara jujurnya, Red Alert Isomer Escape Room ni menggunakan Genially, so satu web-based platform yang kita boleh dapatkan membership sama ada annual ataupun lifetime membership. So dengan adanya membership itu, kita boleh mengolahkan sebanyak mungkin permainan berbentuk escape room ni, asalkan ada masa dan ada orang yang boleh mengusahakannya lah. Dari segi dana, saya rasa isunya lebih kepada dalam mempromosikan atau nak mewar-warkan tentang kita punya inovasi ini. Contohnya, untuk menyertai pertandingan-pertandingan inovasi seperti yang kita join baru-baru ini, IVE di IIC, sebenarnya di UiTM sendiri, kami mendapat banyak sokongan daripada pihak fakulti, daripada dekan Fakulti Perubatan sendiri, Profesor Dr. Muhammad Zamrin Dimon, dan juga Timbalan Dekan Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, iaitu Profesor Madya Dr. Tuhairah Hasrah binti Abdul Rahman. So kedua-dua mereka ni banyak memberi sokongan. Dan untuk pertandingan IVE di IIC 2020 tahun ni, Sekretariat Inovasi UiTM, Fakulti Perubatan UiTM telah memberi bantuan dalam bentuk sumbangan untuk yuran penyertaan. Jadi kami mendapat banyak sokongan daripada bahagian fakulti untuk kami bangunkan inovasi, untuk meraihkan budaya inovasi ini di kalangan staf akademik. Itu dari segi pembangunan inovasinya, prosesnya. Tapi proses untuk mengkomersialkan punya pula bagaimana cabaran dan apa yang telah pun dilalui sekarang? Buat masa sekarang ni, sebab proses pemasaran dia masih berada di peringkat awal, jadi kami belum melaksanakan perancangan yang lengkap lagi lah. Buat masa sekarang ni, kami ada buat perancangan untuk menjual atau mempromosikan Red Alert Isomer Escape Room ni secara online, dengan menggunakan IP88 dan Kipel Pay untuk proses pembayaran untuk mendapatkan Red Alert Isomer Escape Room ni untuk 1 Julai masa yang yang diberikan dan ditentukan. Okey, sedikit ucapan ringkas untuk mereka yang saya rasa menyokong dan juga mendukung program yang dibangunkan ini. Okey, memang kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Fakulti Perubatan UiTM serta Sekretariat Inovasi di Fakulti Perubatan UiTM, iaitu Med Innovation, kerana sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada kami sebagai klinisyen, ahli klinikal, pakar perubatan yang tak ada pengalaman dalam mereka cipta benda-benda yang baru macam ni. Dan juga diharapkan kami akan mendapat sokongan lanjut untuk mempromosikan dan menggunakan ini di lebih platform yang lebih besar, permainan ini di platform yang lebih besar, insyaAllah. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih kepada Dr. Fatin and team kerana menaikkan nama Fakulti Perubatan UiTM. Terima kasih sekali sama kami di studio hari ini.